Salam Pramuka. Nama saya Nana, Ketua Keluaran Selatan. Yang sebelah kiri, Agus. Ya, nama Agus Susanto, Kepala Pusdiklatcap Kota Bogor. Kak, kalau boleh tahu dari kemarin itu ada acara apa aja, Kak? Dari hari Jumat ya, itu adalah kegiatan outdoor kursus mahir tingkat dasar untuk keluaran Bogor Selatan. Nah, kalau buat yang spesial di acara KMD kali ini, apa kira-kira? Yang spesial tentunya yang pertama pesertanya tidak hanya dari keluaran Bogor Selatan, tapi dari keluaran Tanah Sareal juga ada, dari keluaran Bogor Barat juga ada. Itu menurut saya juga cukup spesial karena ada yang dari luar Bogor Selatan. Kemudian untuk kegiatannya yang spesial di penjelajahan ya. Pada hari ini Keluaran Bogor Utara melaksanakan upacara gelar siang yang dilaksanakan di halaman Kecamatan Bogor Utara. Kegiatan gelar senja ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2022. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh peserta anggota Pramuka dari Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega yang kami undang di Keluaran Bogor Utara. Dalam harapan kami, pengurus Keluaran Bogor Utara, kegiatan ini ya, terima kasih kepada Kabupaten bisa menjadi motivasi buat anggota Pramuka untuk tahun mendatang. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya untuk anak-anak anggota Pramuka. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-temannya anggota Pramuka yang lain. Bisa. Ibu, kalau boleh tahu di depan itu ada pembangunan apa sih? Pembangunan Taman Manunggal. Nah, kira-kira kapan pembangunannya selesai? Awal Desember ya? Perkiraan awal Desember. Terus menurut Ibu, mengapa Taman Manunggal ini harus didirikan gitu buat warga sekitar juga? Inilah istilahnya buat warga sekitar terutama kali ya. Untuk refreshing, yang terutama buat ibu-ibu yang selalu di rumah gitu, ada istilahnya ya, olahraga, senang, bola, mungkin ya. Oke, Ibu terima kasih ya buat waktunya. Sama-sama.